iso nata awake dhewe pindho keluarga. Lah nek nata kanca-kanca ngeten iki lek miturut kula sebel. Nah, yang sulit itu pribadi, kedua itu adalah keluarga. Lebih sulit dari teman, dari sahabat. Kadang-kadang kanca dikandani ngene malah bojo dikandani ngengkel. Dewan ngoten Mas Bu. Pribadi ya, nek wonten tiyang gadah utang kuwatah kados ngoten iki. Lah, ngoten Mas. Memang lah niku Allah menciptakan manusia ini hidup lahir hari ini dan pasarnya ini jumlahnya berapa. Itu wis diciptakno karo Allah. Cara awakmu lahir ketemu 12 seneng pomone. Lah nek kene ana wis dikai sandang panganmu iki sak mini wis iku wis ana. Wis diukur ini karo Allah. Lah memang bagaimana usaha Mas. Ini ada pemutaran sandang pangan. Lah nalikane di atas ibaratnya godong dadi duwi. Ya, ngomong sak ngomong hitung sak hitung cocok. Usaha sak usahane. Nah, sukses. Tapi di ada setelah sukses, nah di puncaknya ini mulai menurun. Oh, kok ono masalah. Akan seperti itu, cukup tumbuh masalah. Nah, setelah ada masalah, masalah ini akhirnya turun di bawah, jelek. Sabiro motor montek. Nah, ini ada yang 6 tahun, ada yang 12 tahun. Nah, setelah di sini naik lagi. Oh, ini rotok pena maneh, akhirnya sugih maneh. Memang itu bisa ada ukur. Besok kalau umur sak mining ini, umur sak mining ini dia pun bisa ada tafsir ini menyusok. Kalau ngaji ini cari tafsir. Nah, iya maka bisa ini pun. Pasti itu. Buat nonton amalan-amalan khusus nonton camat channel. Lek amalan ibadah lewat sembahyang sedang ini enek. Tapi sakjane nopo sih kula jenengan ibarat corok sugih kok dikeri melarat. Karepe iku cek imut karo Allah. Lah biasane wong ki mang lek wis ngono bingung, golek kiai, golek wong ngerti, golek wong pinter kabeh supaya ya seperti itu. Sakjane kok golek kesalahane opo sih sakjane aku. Sakjane manusia itu biar sadar karepe mang sakjane mian. Biar kembali ke diri. Nah. Ini lo judulnya kan ngono. Lah mulane di perhitung omale, wong sugih karo wong miskin itu ya padha ae. Wong sing miskin buruh digolek dipangan meneh. Lah sing sugih mulai golek ge tambah kabeh iki lali ibadah. Tapi lek wis kabeh iki kebentur kabeh Allah, Allah kabeh bingung wiridan, kabeh bingung ibadah, kabeh bingung donga. Lha kan ngoten intine. Nggih. Sajane ya ora salah, wis donga, wis to lah. Lah akhire wah, menimbang-menimbang donga kita kabul, tapi itu waktu tetep taunan. Dadi krana apa? Winginane awakmu nyambut gawe ambek donga iki enggak seimbang. Winginane kon nyambut gawe tok, lah saiki dikeki donga tok. Lah melat lah kan donga ae. Kabeh kiai diparani wong ngerti diparani kare. Sampai kabeh di apa liwat jalan pintas pati golek pesugihan rene golek pesugihan rene. Lek tepak jong Mas. Niku Mas yo golek pesugihan niku 50 enggak akan jadi. Lek waktu jong. Oh, tahun dimana dia. Ya. Jong. Dadi tahun. Lambane mung saiki mang lek pas nyambut gawe. Pas disandang utawa dipangan, ya mek disandang dipangan emang ibaratnya kate nyentel sepeda situ ndak mampu. Tapi ndek kene lek wis lebih, momone iki direjeki disandang dipangan, wah iki kok ana coreke papat. Lah iki berarti sakrene disandang dipangan iki ana kelebihan sampeyan ibaratnya kate nyisihno gede kuwi sepeda kate gawe iki ji enek. Berarti niku sak derenge nikah niku saged diilmui niku nggih sak hitungan nggih. Ya. Sebab hitung nggih berarti nggih. Lah mulane lek sedanten kan mesti ne munggo ya Allah. Kan sedanten iki kedah dielmoni dhisik. Lah krono napa kula jenengan kan mayoritas 99% kan menungso menawa lakale ki ya, Mbok.
Lho, kalau sakit ngomong ngoten kula nate. Waduh. Kula jamane ketemu Mbak Niki niku kula ning gadah sapi niku mungkin tasih 6. Mungkin waktu niku. Lho, lek sapiku saiki wis 6. Oh, katik manak bareng. Waduh, iki dadi 8, dadi 12. Lek logikane 10 tahun wis dadi piro, Mas? Lek akali menungso kan ngoten. Lek mungguhe tawit, mungguhe alo. Lah masih tekmu second masih tak cukup sepisan kon kate lapo. Lek mungguhe alo. Lek ngoten ae, lek kan ngono. Nah, suka-suka gue jadi alo. Suka-suka gue. Terus rawose tiang nek pun manunggal kali Gusti Allah niku pripun jane? Nggih mboten ten rawose mah punan. Nggih pun dicales danten jaringane pun kosong. Lah mulane lapat lelah. Utawa la ilaha illallah ngrasa aja rumangsa aja nduweni pangrasa. Kabeh iki mung rasane Allah lho. Kabeh iki mung rasane Allah. Ana wong ngoten kan? Nggih. Aja rumangsa urip, aja rumangsa pinter, aja rumangsa ngerti kabeh iki lek mboten panah mboten saged. Nggih pintere dhewe, nggih akale dhewe nggih rusak menawa.